badal haji demikian tidak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam adalah anak menghajikan orang tuanya. Baik orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik. Anak menghajikan bapaknya atau ibunya. Dan anak itu sudah menunaikan ibadah haji. Dan semua hadis yang datang adalah mengenai anak terhadap orang tua. Atau orang tuanya telah wafat. Maka ia menghajikannya. Kenapa? Karena anak adalah usaha dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dari hasil usahanya. Tidak bisa seorang mensolatkan untuk orang lain, kirim pahala. Membacakan Quran untuk orang lain. Sekarang ini banyak biaya sekian ribu real. Dan itu bisa borongan katanya. Orang ini borongan, terus satu orang dia borongan. Ini tidak ada dalam Islam seperti ini. Tidak ada sahabat tidak pernah mengerjakan seperti itu.